What is in the box? Let's unbox it. Halo guys, ketemu lagi dengan Koko di sini, dan kali ini di depan saya sudah ada smartband Huawei Colorband A2. Ini jadi warnanya dapat warna hitam. Tulisannya ya, ini di depan ada Huawei Colorband A2. Dan ini ada fiturnya, ada heart rate di sini, kelihatan ada heart rate-nya. Terus ini untuk mungkin bicycle, apa untuk bersepeda dan lari-lari untuk jogging gitu. Ini untuk mungkin touchscreen ya ini. Lalu di samping sini ada barcode untuk aplikasi. Sini juga. Terus nah ini untuk fitur-fiturnya tertulis di bagian belakang. Kelihatan ya. Ini bisa untuk incoming call dan message notifikasi. Jadi ada notifikasi telepon masuk ataupun pesan. Lalu water resistant for daily life. Nanti ini berapa bisa masuk air atau enggak? Kelihatannya sih kalau menurut saya jangan di untuk renang gitu. Lebih baik untuk sekedar beraktivitas olahraga kamu bisa sih. Lalu ada sleep monitoring juga. Dan langsung kita unbox saja. Oh ya, untuk harganya ini kemarin saya beli lagi promo di Lazada harga 200.000. Lumayan murah untuk smartband dari Huawei ya. Dan ini dapatnya seperti ini, ada warranty card-nya. Tebel. Lalu ini ada buku panduan. Ya, dengan berbagai macam bahasa. Nanti akan saya baca kalau benar-benar akan saya pakai. Dan ini Huawei Smartband Colorband A2. Ya. Bentar. Oh ya, ini dalamnya ada charge your band to active it. Berarti ini harus dicas dulu ya, berarti. Ini dapat kabel micro USB. Lalu dapat, oh ini dock untuk casnya berarti. Ya, benar. Ini jadi dock untuk charge-nya. Kita rapikan sebentar dan kita coba Huawei-nya. Ya, ini dia Huawei Colorband A2 setelah aku charge sebentar. Dan setelah aku buka-buka buku manualnya tadi, cara koneksinya gampang banget, ngonek ke handphone-nya. Jadi pertama install ini, Huawei Wear. Nah, di dalam aplikasinya ini teman-teman bisa nge-set notifikasi management. Jadi mau aplikasi apa aja yang butuh notifikasinya di Colorband-nya ini. Nah, di sini aku coba di pesan Instagram, LINE sama WhatsApp. Udah itu aja. Dan di sini bisa ngakses juga berapa langkah ini tadi, karena ya baru dinyalain ya baru 8 ya. Terus kalori yang terbuang atau berapa jaraknya, 4 km gitu. Ada indikator baterai juga di sini, di smart aplikasinya. Lalu ada aplikasi Huawei Health juga untuk workout gitu ya. Nanti bisa lewat sini, bisa start workout. Lalu terang. Nah, ini bisa start workout ini. Dan di smartband-nya sendiri ini bisa untuk cari smartphone-nya gitu, misalkan kita lupa taruh di mana, bisa masuk ke sini lalu tekan sini. Nah. Lucu ya.
Jadi dia langsung ada alarmnya seperti itu, dan menurutku itu ringtone-nya lucu juga. Lalu di sini ada informasi. Nah, kalau kita tarik ke atas, nah ini untuk olahraganya, ada macam-macam, ada jalan, lari, sepeda. Lalu ada heart rate-nya juga. Oh, nih ada notifikasi dari grup. Bisa dibaca nih. Wah, ini Gogon baru ngechat. Terus, nah, ini untuk heart rate-nya. Tawan. Dan tadi setelah aku baca-baca ini katanya mampu bertahan hingga 3 hari gitu. Tapi untuk reviewnya besok akan aku update lewat Instagram aja ya, setelah aku pakai beberapa hari ini. Itu lalu apa ya Gia? Oh ya, jadi ini bahan gelangnya ini karet. Kalau menurutku, kalau untuk di kulitku mungkin kurang cocok. Dan yang di sini juga karet nih, karet semua. Cuman sininya ada metal-metalnya. Nah, yang keluar akan seperti ini. Ada jam, lalu langkah kaki, tanggal berapa, 6 Mei ya ini. Ya, dan kelihatannya cukup untuk video unboxing Huawei Colorband A2 ini. Kalau teman-teman suka, berikan like dan share ke teman-teman kalian yang mau beli ataupun yang lagi cari-cari smartband dengan harga terjangkau. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang harganya berapa, nanti untuk link pembelian akan saya taruh di kolom deskripsi seperti biasa. Dan jangan lupa follow IG-ku di @flashgadgetid kalau nanti saya ada update lagi soal Colorband A2 ini. Lalu jangan lupa juga untuk subscribe Flash Gadget Channel supaya kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan update terbaru dari Flash Gadget Channel. Terima kasih sudah menonton, di sini Koko undur diri dan matur nuwun.